nih apalagi cewek-cewek yang belum pasangan ya, yang belum kawin. Yeah. Nah dia ngambil di sini, dimandikan, ini cepat dapat jodoh. Ceritakan Pak, asal usul masjid ini dulunya tahu apa Pak sejarahnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini namanya Masjid Pusaka. Kenapa dinamai Masjid Pusaka? Karena masjid ini berdirinya sudah lama sekali tenang. Untuk di Kalimantan Selatan mungkin nomor 2. Jadi termasuk masjid yang tertua ya di daerah Kabupaten Tebalong. Nah, jadi menurut sejarah asal usulnya masjid ini tempat orang-orang agama Kaharingan, artinya belum ada agama masuk agama Islam di sini. Jadi ini tempat pesanggrahan, artinya tempat orang musyawarah di sini zaman itu. Nah, adanya masuknya agama Islam, artinya pembawa agama Islam ke sini, artinya mengajak, artinya masyarakat di sini sebagian masuk Islam. Lalu habis itu karena misalnya kewajiban diantaranya kita sumba, apa hari Jumat, nah, lalu diadakan masjid, dibangunkan masjid. Cuma bangunan pertama itu adalah istilahnya itu belum lagi memakai tiang Pak, tiang yang ada 17. Nah, yeah. Jadi pada waktu itu hanya digunakan tower batong. Nah, itu pun bukan di apa, itu hanya diikat. Artinya belum ada macam paku dan sebagainya. Jadi diikat aja, bentuklah segi empat nanti jadi masjid gitu. Nah, dan atapnya pun masih atap rumia. Ya. Bukan seperti atap sini kan. Nah, habis itu beberapa waktu lama-kelamaan, lalu beberapa kali di rehab. Ya. Sampai-sampai jumlahnya kita kata beberapa jumlah yang berkembang dan sampai memang sekarang ini nah. Jadi itu beberapa kali asalnya dari panggung betiang Pak. Betiang lalu dirubah menjadi betonan seperti ini. Itu sudah yang ke berapa tuh? Kalau pada salah tahun 1941 yang ini. Cuma ini masih beberapa kali dirihab. Nah, rehab yang tahun 1941 itu inilah bukti, bukti orang-orangnya yang ada fotonya di belakang kita. Itu pergantian sekalian petaka. Nah, dari yang aslinya ulen diganti dengan yang itu. Itu pun Pak, kontra persejurang. Istilahnya itu ada yang mau dirubah, ada yang mempertahankan. Tapi keputusan akhir diganti. Namun yang aslinya tetap dipajang di belakang masjid kita. Itu karena ada mempunyai sejarah di belakang. Jadi yang peninggalan sejarahnya itu apa aja Pak di masjid ini Pak? Yang jelas di depan kita ada dua kendi. Bukandela, ya. Terus ini baru aja kan di depannya. Ini apa nih Pak? Ini potongan tiang. Oh ya. Nah, potongan tiang ini zaman rupanya habis orang merihab itu Pak, dibuang ke sungai. Ya. Nah, ternyata lima dibuang di sungai ada Datu Muneng. Datu Muneng kan melunta sih Den, melunta timbai lunta. Kena ini, ya, kena ini potongan ulen. Ya. Habis itu dibuang ke samping lagi, timbai lagi ke lain, kena lagi. Ya. Nah, buang lagi. Ya, kalian timbai lagi, kena lagi. Nah, ini sudah ada pertanyaan di hati kita kan? Ya. Nah, lalu coba-coba dibuang ke hilir, dilantakan. Kita melunta ke depan. Artinya melawan arus kan? Ya. Ternyata kena lagi. Akhirnya dibuat di dalam jukung, dalam sampan. Nah, habis itu yang terakhir, melunta yang kelima dapat undang. Nunggalah. Habis itu naik ke rumah, Pak. Nah, bawa diandak di belakang rumah. Nah, di belakang rumah, ternyata di malam ada suara bayi menangis. Ternyata di lingkungan itu kalau ada bayi, di arah sini lah, di belakang. Jadi kalau ada bayi, ternyata bayi dihintip, oh ternyata benda ini. Nah,
Habis itu dibawa ke rumah, Pak, dibawa ke rumah. Lalu diendak di belakang rumah ada yang kami sini bahari kerambas. Artinya tempat padi. Nah, tempat padi ini kan biasanya padi itu apa orang bisa gatal-gatalan tuh namanya. Nah, akhirnya sekomplekan, sekampungan segatalan. Nah, kenapa nih? Maka wabah ada nih. Oh, ternyata ini bersuara, artinya jangan disembarangkan. Simpan baik-baik. Nah, ini kami masyarakat itu sudah tahu pesannya, Pak. Jadi disimpani orang oleh keluarga Datuk Meneng sampai barang ini berada di bawah orang ke Jakarta. Pinjam deh. Mungkin orang apa orang menagih utang dan sebagainya itu. Lalu akhirnya sampai-sampai kata orang itu, ini mau dibeli ditukar dengan satu buah mobil Fortuner. Tapi ternyata yang memegang ini merasa ini punya kakak punya, jadi berapapun dia harganya ada nilainya bagi dia kan. Jadi tetap disimpan. Akhirnya setelah itu ada saudaranya di Mekah yang tinggal di Mekah dan keluarganya di sini, di sana ada semacam dapat mimpi itu nah. Artinya barang ini kembalikan ke habitatnya, kembalikan ke Mekah. Dan di sini juga merasa juga gitu nah. Lalu kebetulan kita ya tahun 2020 kebetulan kita menjabat sebagai ketua masjid di sini. Lalu ini diserahkan oleh kami. Kembali kan kami terima, sehingga kami buatkan ini ceritanya adalah potongan ya yang antara ulen yang ada yang induk lah. Jadi ini. Kalau yang ini Pak, ini tongkat zaman dahulu Pak, untuk orang khutbah. Ini barang yang dipakai. Cuma kami adalah kami cari cuma kami dapat lah. Zaman dahulu makanya kan ada di sini keanehan, di sini kelebihan daripada masjid ini ada tangga. Nah, tangga naik ke atas itu fungsinya zaman dahulu kita masih kanak-kanak itu orang ajian di atas lah. Begitu jam 11 si Bila ini sudah naik ke atas persiapan ajian. Begitu kaum Bapak memukul bedoknya jam 12 langsung ajian di atas. Cuma yang mic yang ini yang enggak ada suaranya lah. Yang ini semacam apa itu? Gacurong lah gitu sih. Ah, jadi pakai ini aja. Karena pengeras suara belum ada lagi, Pak. Nah, pada itu. Jadi itu yang kada dapat kami mencari lagi. Itu aku mukulnya ada masyarakat. Adalah. Itu tempat untuk Bapak untuk bah membantu tongkat ya. Jadi keanehan-keanehan banyak kan. Pejuang. Dan di sampingnya ada Sultan Abdurrahman pendiri masjid di sini. Jadi mungkin inilah berkah ya jadinya kan. Makanya di sini setiap hari hari Minggu dan hari Rabu itu dipenuhi ziarah lah monyong. Cuma hari-hari ini banyak aja, cuma yang lebih banyak tuh hari Minggu dan hari Rabu. Rabu lah. Ini apalagi habis Lebaran nih, Pak. Sampai satu minggu tuh parkir kemalahan. Nah, itu ya. Kelebihan-kelebihan daripada pusaka kan. Jadi mungkin kalau diceritakan di dalamnya ada lagi kan artinya tiang itu adalah 17 merupakan ini kan apa jelas kita melaksanakan ya sembahyang mendirikan salat 17 rakaat sehari semalaman. Jadi ada kaitannya lah. Lawan kepada kita. Ini penggunanya dari dulu memang kayu kalah. Ini yang sudah rehab yang aslinya kayu lah.